Halo guys, kembali lagi di Iskanur Channel. Buat kalian yang sedang mencari wisata keluarga di daerah Bogor, Jawa Barat, saya punya referensinya loh. Untuk lokasinya berada di Jalan Parung Ponteng, Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Untuk wisatanya berupa aliran sungai ya guys, dengan nuansa alam yang dikelilingi oleh perbukitan dan pesawahan, tentu wisata ini masih alami banget ya. Cocok buat Anda yang ingin berwisata keluarga sambil santai di sini. Untuk info lengkap lokasinya, simak terus video ini ya guys. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dulu, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info-info wisata, tempat nge-review keren, dan info menarik lainnya dari Iskanur Channel, oke? Pertama-tama, dari Pasar Citerep, Anda belok ke arah Tajur saja ya guys. Dari sini, hanya memerlukan waktu perjalanan 30 menit saja. Setelah sampai di perbatasan Citerep Sukamakmur, maka untuk sampai lokasinya kira-kira 10 menit lagi ya guys. Untuk selanjutnya, dari sini Anda tinggal belok kanan ya guys, naik ke atas masuk ke Jalan Parung Ponteng. Bagi Anda yang membawa kendaraan roda 4 juga sudah bisa melintas kok, karena kondisi jalan juga cukup untuk kendaraan roda 4. Oke guys, ini sudah sampai lokasi wisatanya ya, dan ini untuk kondisi lahan parkirnya lumayan luas dan sangat teduh dikarenakan di bawah pepohonan. Di sini Anda hanya cukup membayar parkir kendaraan saja ya, dan untuk masuk lokasi wisatanya gratis. Di sini Anda bisa bermain dan mandi bersama teman-teman atau keluarga Anda. Dikarenakan aliran airnya tidak terlalu deras, jadi buat Anda yang membawa anak kecil sangat cocok sekali ya untuk berwisata ke sini. Untuk kondisi airnya juga sangat jernih banget loh. Dan nuansanya juga masih sangat alami dikarenakan masih dikelilingi oleh perbukitan dan persawahan. Untuk suasana wisatanya juga sangat santai banget ya guys. Jadi cocok banget untuk referensi bagi Anda yang sedang mencari wisata untuk refreshing menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga Anda. Untuk kondisi sungainya terdapat batu-batu yang cukup besar ya guys. Jadi Anda bisa mandi sambil duduk santai di sini. Dan yang pasti airnya juga sangat segar banget loh. Anda juga bisa duduk santai tepat di pinggir sungainya sambil menikmati makanan dan minuman ya guys. Gimana, seru banget kan berwisata bareng keluarga kesini? Pokoknya rekomendasi banget deh. Tapi jangan lupa bawa makanan dan minuman dari rumah masing-masing ya guys. Hehe. Bagi Anda yang tidak sempat membawa camilan dari rumah, tenang saja ya guys, karena di sini sudah terdapat warung jajanan, jadi Anda bisa memesan makanan dan minuman di sini. Gimana guys, sudah wisatanya gratis, cukup bayar parkir kendaraan saja, airnya segar dan jernih, nuansanya juga alami karena dikelilingi oleh perbukitan dan persawahan, suasana wisatanya juga santai, jadi tertarik dong untuk wisata ke sini. Jika Anda tertarik, langsung datang ke lokasinya saja ya guys. Namun disarankan jika Anda ingin berwisata ke sini, hindari waktu akhir pekan ya. Dikarenakan jalan sering macet parah, karena jika akhir pekan banyak sekali wisatawan yang berwisata ke arah Sukamakmur dan sekitarnya. Untuk lokasinya berada di Jalan Parung Ponteng, Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Tidak jauh dari Pasar Citerep ya guys. Kira-kira dari Pasar Citerep, Anda hanya memerlukan waktu perjalanan 30 menit saja. Oke guys, itulah tadi info tentang wisata alam di Sukamakmur yang berlokasi di Jalan Parung Ponteng, Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Semoga video ini bisa menjadi tambahan informasi dan referensi buat Anda yang sedang mencari wisata alam di kawasan Bogor ya guys. Sekian dari Iskanur Channel, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan info-info wisata, tempat nge-review keren, dan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Bye!